ta'limuhu mengajarkan ilmu lillahi karena Allah, khairu ibadatin itu adalah paling baik ibadah, wa khilafatin paling baik khilafah, karena seorang ulama itu khilafah, ya, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wirasatin paling baik warisan, tuh ahli waris yang paling baik tuh yang ngajarin karena Allah. Fatawassala, maka bertawassullah engkau, ya, memohon dengan sungguh-sungguhlah engkau kepada Allah di dalam mengajarkan ilmu. Fatawassala, bersungguh-sungguh, ya, di dalam mengajarkan ilmu sungguh-sungguh. Biar bisa ngajarin Allah, ngajarin, ya, ilmu karena Allah. Ngajarin ilmu karena Allah. Sungguh-sungguhlah biar bisa ngajarin ilmu karena Allah. Jadi apa? Memohon kepada Allah biar bisa ngajarin ilmu karena Allah. Jadi sungguh-sungguhlah kamu memohon kepada Allah biar bisa ngajarin ilmu kepada orang-orang karena Allah. Jadi rupanya ngajarin ilmu karena Allah enggak gampang, apalagi di zaman ini susah, enggak gampang. Berusaha untuk kita bisa ngajar nanti kalau udah bisa ngajar karena Allah, nanti akan keuji, ya, akan keuji ketika dibagi duit ama enggak dibagi duit. Kalau dibagi duit kira-kira gimana, kalau enggak dibagi duit gimana kira-kira, keuji. Yakni menghendaki ya musannif ana ta'limal ilmi lil muslimina, bahwa mengajarkan ilmu kepada orang-orang muslim bin niyati salihati dengan niat yang baik saleh, huwa khairu ibadatillahi subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebaik-baik ibadah, paling baik ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ay afdaluha, paling afdalnya. Jadi kalau begitu kita pengen cari, kalau kita pengen cari tempat pendidikan yang mana? Ini yang paling lillahi ta'ala, bukan yang paling lengkap, bukan, apalagi yang paling mahal, bukan, apalagi juga yang paling gede tempatnya, bukan. Mau paling gede mau paling kecil, yang menjadi sorotan utama kita adalah, ya, yang paling lillahi ta'ala. Likaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma'afadal muslimu aqahu fa'idatan abdul min hadisin hasanin balagahu faballagahu. Tidaklah memberikan faedah oleh seorang mukmin akan saudaranya akan satu faedah yang yaitu lebih afdal daripada hadis yang hasan yang sampai kepadanya, lalu dia berikan kepadanya, lalu dia sampaikan hadis itu, ilmu hadis kepada orang lain. Ini yang paling afdal. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, wa qaulihi, dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kalimatun minal khairi yasma'uha fa ya'lamuha wa ya'malu biha khairun lahu min ibadati sanatin. Satu kalimat daripada kebaikan yang dia dengar akan kalimat kebaikan itu lalu dia ajarkan, ya, dia dengar faya'lamuha, lalu dia mengetahuinya, wa ya'malu biha, dan diamalkan dengannya, khairun itu lebih baik lahu baginya min ibadati sanatin daripada ibadah satu tahun. Atau juga fayu di sini barisnya faya'lamuha ya. Satu kalimat daripada kebaikan yang dia dengar. Yang dia dengar. Ya, kalau pengen kita baca fayu'allimu lalu dia ajarkan. Ini bab mengajar enaknya sebegitu nih. Ya. Lalu dia ajarkan dia dan dia juga ngamalin wa ya'malu dan diamalkan dengannya. Khairun terlebih baik baginya min ibadati sanatin daripada ibadah satu tahun. Ya, kita bacanya yu'allimuha aja dah ya, walaupun barisnya ini ya'lamuha. Iya. Karena ini babnya bab ngajar nih. Nah, makanya di sini berikutnya dikatakan apa? Li'anna ta'lima itu dia. Berarti benar tadi yu'alim. Karena bahwa mengajarkan itu al-istighalu bi takmilil qalbi wa tathiri itu adalah sibuk dengan menyempurnakan hati dan mensucikan hati. Jadi ngajar itu ya sibuk untuk menyempurnakan hati dan mensucikan hati. Allazi huwa asrafu ma fil insani yang dia itu adalah paling mulia apa yang ada pada manusia. Jadi kalau kita bisa ngajarin itu paling mulia. Apalagi yang ngajarin ikhlas karena Allah. Cari yang kayak begitu. Kenapa? Insya Allah yakin, insya Allah bihaulillah wa quwwatillah. Orang yang ikhlas, gurunya ikhlas, entar muridnya jadi. Amin ya Rabbal. Yakin toh. Walaupun umpama muridnya yang ya orang kan murid macam-macam. Ada yang pintar banget, ada yang apa? Ya, bukan culun, bukan apa namanya. Yang begitu dah insyaallah kalau gurunya ikhlas jadi. Makanya berlomba untuk jadi orang yang ikhlas. Bukan yang keren, bukan. Ikhlas. Paksain diri kita, paksain, enggak kepengen dibayar, tapi tidak mengharap. Lagi ketahuan orang yang ikhlas sama yang enggak ikhlas ketahuan. Semuanya senyum, sama yang bagi duit senyum, sama yang kagak bagi duit senyum. Ya, senyum enggak kira-kira? Jangan kamu yang bagi duit senyum lebar, kamu yang kagak bagi duit cemberut aja. Itu enggak ikhlas, ketahuan tandanya begitu. Ya, nah, kalau kita dibagi duit terima jangan terima sekalipun dilempar. Tapi jangan pernah meminta walau ya dan juga mengharap. Ingat. Jangan pernah meminta juga mengharap. Tapi kalau dikasih, ambil. Walaupun dilempar, ambil. Jangan merasa terhina. Ya. Kenapa li'anna ta'lima? Ya, kecuali emang dihina. Lain lagi itu dia. Li'anna ta'lima al-istighalu bitakmilil qalbi wa tani karena mengajarkan itu sibuk dengan menyempurnakan hati dan mensucikan hati. Alladzi huwa asyrafu ma fil insani yang dimana dia itu ya dia itu hati adalah paling mulia apa yang ada di manusia. Jadi hati itu paling mulia yang ada di manusia. Alladzi huwa asyrafu mawjudin 'alal ardi yang dia itu adalah paling mulia yang ada ya, di atas bumi. Ya. Wa huwa aidan khairu khilafatin dan dia juga adalah sebaik-baik khilafah tu orang yang ngajarin ilmu karena Allah minal maula subhanahu wa taala manna alaihi biwasitati habibihil a'zami sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala berikan karunia yang Allah berikan ya kepadanya tuh dengan perantara kekasihnya yang amat agung yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal muallimu khalifatun lillahi maka orang yang mengajarkan itu adalah khalifah. Orang yang mengajarkan itu adalah khalifah milik, ya, khalifah lillahi wa rasulih, khalifah Allah dan Rasulnya, khalifah milik Allah dan Rasulnya fi ardihi, di buminya. Jadi orang yang ngajarin itu adalah khalifatullah. Yang mana yang ikhlas karena Allah. Ja'alallahu wasitatan, Allah jadikan dia perantara bainahu wa baina khalqihi fi taqribi, dia antara makhluknya, di antara Allah dan antara makhluknya dalam mendekatkan diri, di dalam mendekatkan mereka ilahi, kepada Allah Ta'ala zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi orang yang ngajarin itu dia berusaha mendekatkan orang-orang kepada Allah. Wasiyaqim, dan yang menggiring mereka ila jannatil ma'wa, ke ya surga jannatil ma'wa. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal khulafa'i rahmatullah, atas khulafaku, pengganti-penggantiku ya, itu berhak mendapati rahmat Allah. Jadi orang kalau ngajarin ilmu ya itu mendapati rahmat Allah. Jadi tenang aja kalau ngajar tuh, tenang. Tenang, jangan berbuat apa-apa, jangan. Yakin Allah pasti bantuin. Allah pasti bantuin. Yakin, hakul yakin. Allah bantuin kalau kita ngajarin ilmu yang lillahi ta'ala. Jangan karena yang lain. Lillahi ta'ala. Nanti Allah bantuin. Kenapa? Ala khulafai rahmatullah, ala khulafai rahmatullah, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Rasul. Ala khulafai, atas khalifah-khalifaku itu berhak mendapati rahmat Allah. Enggak boleh enggak. Wajib, bahasanya kalau ala wajib. Allah kasih kepadanya. Jadi enggak usah khawatir, jangan bingung. Jangan bingung, kebangetan bingung akhirnya ngutang-ngutang. Jangan, tenang aja. Tenang aja. Rasul ditanya, qila wa man khulafa'uka, siapa khulafa engkau ya Rasulullah? Qala alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimuna ibadallahi ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku, mereka mengajarkan dia kepada hamba-hambanya Allah. Subhanallah. Apalagi tanpa biaya, gratis. Subhanallah. Aduh, luar biasa. Pahalanya jangan tanya. Jasanya jangan tanya. Itulah dia pahlawan. Itulah yang namanya pahlawan pendidikan. Itulah pahlawan pendidikan. Ya. Mudah-mudahan Al Isyraq bisa tersebar di ya, seluruh Indonesia. Amin ya Allah. Wa huwa aidan khairu wirasatin lil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga adalah sebaik-baik warisan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sebaik-baik warisan. Qala alaihi salatu wasalam, al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah warisannya para nabi. Wa lam yakhlufu dinaran wala dirhaman, mereka para nabi tidaklah meninggalkan dinar, juga tidak meninggalkan dirham. Wa innama khalaful ilma fa huwa mirasuhum, dan hanya mereka meninggalkan ilmu dan dialah ahli waris mereka, warisan-warisan mereka. Siapa? Ulama. Warisan nabi itu ulama. Ulama yang mana? Ulama khair, ulama akhirat. Warisan Nabi. Makanya kita senang bila dekat dengan ulama khair, ulama akhirat. Senang. Jangan berlepas dari beliau. Jangan, dekat-dekat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.